Masak kuah lobak putih, teman-teman. Masak kentalwan. Penuh. Satu kuah lobak putih bisa penuh, teman-teman. Besar sekali. Masak sayur, teman-teman. Masak sayur kol. Ini udang rebon. Campuri udang rebon. Masukkan bawang bombay dan jahe. Masukkan sayuran, teman-teman. Kasih air sedikit. Masak sampai matang. Kuah lobak putih ini nanti mau saya campurin bakso, teman-teman. Bakso ikan kalau sudah empuk baru dimasukkan baksonya. Sudah empuk, mau kita masukkan baksonya, teman-teman. Dulu biar empuk lagi. Sayurnya mata kasih garam sama micin, teman-teman. Kuahnya mau tak kasih garam sama micin, teman-teman. Ini garam sama micin. Sayurnya sudah matang, mau saya angkat. Sudah empuk. Lanjut sayur yang kedua, teman-teman. Sayur selada. Tambahin air sedikit. Kuahnya sudah matang. Lobaknya sudah empuk dan baksonya juga sudah empuk, teman-teman. Matikan kompor. Sayurnya mau tak kasih garam sama micin, teman-teman. Bentar, sudah empuk. Cepat empuk selada. Ini kalau di Indonesia selada untuk lalapan ya, teman-teman ya. Untuk makan sama sambal. Kalau di Taiwan di sayur. Saya mau membuat dadar telur, teman-teman.
saya mau masukin garam, micin dan merica. Lalu masukkan daun bawang dan bawang bombay, teman-teman. Panas, teman-teman, masukkan. Sudah bisa dibalik. Sudah matang. Ini dadarnya, teman-teman. Sudah matang, teman-teman. Makan, teman-teman. Kuah lebak putih campur bakso ikan.